Kabar buruk terpa Jepang jelang lawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kabar buruk menghampiri Jepang menjelang laga melawan timnas Indonesia pada matchday ketiga Piala Asia 2023. Kabar buruk itu ialah terkait pemain mereka Kaoru Mitoma. Kaoru Mitoma tidak berlatih bersama skuad Jepang pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Ia belum bermain setelah mendapatkan cedera pergelangan kaki saat melawan Crystal Palace pada tanggal 21 Desember tahun 2023. Meski demikian, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu memasukkan pemain Brighton dan Hove Albion FC itu ke dalam skuad. Mitoma dikabarkan berlatih sendirian di hotel tim, sementara pemain lain berlatih menjelang laga melawan timnas Indonesia. Bek Jepang Ko Itakura pun memberikan tanggapan terkait situasi Mitoma. "Ini mengkhawatirkan," ujarnya dilansir dari Japan Times. "Saya harap dia cepat pulih dari cederanya," ujarnya. Sementara itu, Takefusa Kubo tidak merasa ada masalah dengan absennya Mitoma. "Mitoma tidak ada di sini saat ini, tapi sepak bola bukanlah permainan yang Anda mainkan sendiri," ujarnya. Pertandingan Jepang melawan timnas Indonesia bakal digelar di Altumama Stadium, Doha, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi penting untuk Jepang dan timnas Indonesia. Jepang hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up. Sementara, timnas Indonesia harus menang jika ingin lolos langsung via runner-up. Jika hasil imbang, timnas Indonesia harus melihat hasil grup lain untuk lolos sebagai salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik. Satu kabar baik datang jelang laga timnas Indonesia vs Jepang, tentang Ramadan Sananta. Kabar baik datang ke skuad timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Jepang pada laga terakhir grup D Piala Asia 2023 di Stadion Altumama, Doha, Qatar, Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024. Tim merah putih itu kemungkinan besar bisa diperkuat oleh Ramadan Sananta. Striker Persis Solo itu sebelumnya sudah absen dalam dua pertandingan timnas Indonesia melawan Irak dan Vietnam di grup D Piala Asia 2023. Absennya Ramadan Sananta dikarenakan ia mengalami masalah kebugaran. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mungkin menilai Ramadan Sananta belum siap untuk bertanding. Walhasil dalam dua pertandingan itu, Shin Tae-yong baru menurunkan tiga striker yakni Dimas Derajat, Rafael Struik, dan Hoki Caraka. Sebenarnya, tidak hanya Ramadan Sananta yang belum juga bermain. Ada satu striker timnas Indonesia lainnya yang juga belum debut di Piala Asia 2023. Striker itu adalah Dendi Sulistiawan. Untuk Dendi Sulistiawan, striker Bayangkara FC itu tidak mengalami cedera. Hanya saja Shin Tae-yong tidak mendaftarkan namanya karena masalah teknis. Asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, tidak bisa menjawab lebih detail terkait Dendi Sulistiawan. Ramadan Sananta mengalami masalah kebugaran, kata Nova Arianto saat dihubungi bolasport.com. Kalau untuk Dendi Sulistiawan, hanya coach Shin Tae-yong yang bisa menjawabnya. Kini kondisi kebugaran Ramadan Sananta terus dipantau tim medis timnas Indonesia. Keputusan Ramadan Sananta bisa bermain atau tidak bukan dari Shin Tae-yong. Kondisinya semakin membaik, saat ini terus dalam pemantauan dari tim medis, kata Nova Arianto. Dengan begitu, ini bisa menjadi kabar baik untuk timnas Indonesia. Ramadan Sananta bisa mengisi lini depan skuad Garuda untuk menghadapi Jepang. Meski begitu, Nova Arianto belum bisa memastikan apakah Ramadan Sananta masuk ke dalam daftar susunan pemain atau tidak. Keputusannya itu akan terlihat pada hari pertandingan. "Kita lihat saja ya nanti," ucap Nova Arianto. Timnas Indonesia saat ini sedang berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup D Piala Asia 2023. Tim Merah Putih baru mendapatkan 3 poin hasil menang lawan Vietnam dengan skor 1-0 dan kalah atas Irak 1-3. Pertandingan melawan Jepang menjadi laga penentu bagi Timnas Indonesia. Jika bermain imbang, maka Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dengan status peringkat ketiga terbaik dari semua grup. Namun, jika menang, Timnas Indonesia melaju ke babak selanjutnya dengan status runner-up grup D di bawah Irak. Intinya, Timnas Indonesia tidak boleh kalah dari Jepang.
Skenario terbaik Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia agar melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah memikirkan skenario untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 tinggal sebentar lagi bagi timnas Indonesia. Turnamen tahun ini bakal jadi partisipasi pertama skuad Garuda sejak 16 tahun yang lalu. Pada turnamen kali ini, timnas Indonesia bakal satu grup dengan Irak, Jepang, dan Vietnam. Meski pertarungan demi satu tiket ke babak 16 besar cukup berat, Shin Tae-yong masih yakin dapat mendapatkan tiket tersebut. Shin Tae-yong mengaku bahwa para pemain juga tidak memiliki beban berat untuk melaju jauh di ajang Piala Asia 2023. Tujuannya adalah babak 16 besar, ujar Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari Donga. Jika lolos ke babak 16 besar, kami akan fokus melaju ke perempat final. Saya berencana untuk mempersiapkan kompetisi ini dengan mengambil langkah demi langkah. Saya tidak khawatir tentang peringkat FIFA, sebaliknya, peringkat yang lebih rendah meringankan beban saya dan para pemain, ujarnya. Soal skenario, Shin Tae-yong pun sudah memberi target tersendiri. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengincar 4 poin di babak penyisihan grup. Mungkin bakal ada kejutan, kerahkan semuanya atau tidak sama sekali, ujar Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari Sport Seoul. Saya berpikir satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan di fase grup. Vietnam harus kami kalahkan dan dalam laga melawan Irak setidaknya kami bisa meraih hasil imbang. Untuk Jepang, jujur saja mereka berada di level yang berbeda, pertandingan itu tak akan mudah tetapi saya berencana untuk mempermalukan mereka. Saya pikir kami bisa menciptakan sebuah kejutan jika tidak membuat kesalahan sendiri, ujarnya. Soal tiket babak 16 besar, Shin Tae-yong mengaku timnas Indonesia mendapatkan tiket tersebut dari jalur peringkat ketiga terbaik. Pasalnya, jika finish sebagai runner-up grup D, timnas Indonesia bakal berjumpa juara grup E. Juara grup E sendiri diperkirakan bakal ditempati oleh sesama kandidat juara lainnya, yaitu Korea Selatan. Sebenarnya lebih baik melaju ke babak 16 besar dengan menempati posisi ketiga daripada posisi kedua grup, tambah Shin Tae-yong. Dilihat secara objektif, bertemu Korea bukanlah hal yang mudah, peluang untuk menang sangat kecil, lebih mudah untuk meraih posisi ketiga, akunya. Selain itu, Shin Tae-yong juga mengaku bahwa timnas Indonesia punya peluang lebih mudah di babak 16 besar jika finish sebagai peringkat ketiga terbaik. Jika kami finish di posisi ketiga grup, kami bisa membidik perempat final, ujar Shin Tae-yong dilansir dari Donga.